jauh dari harapan. Padahal ini merupakan PR baik dari tim pelatih, pemain, amir, seluruh yang bertanggung jawab di sini. Kami mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan ini jadi wake up call buat kita semua bahwa okay, kompetisi masih bulan April, tapi kan ini sekarang sudah bulan Maret. Kita harus tunjukkan bahwa kita sebuah tim yang sudah jadi. Kita lihat kemarin di Piala Presiden, pertandingan pertama okay, itu belum apa-apa, kedua lumayan ya, tetapi ya masih jauh lah. Tapi ya, ketiga kan kita melihat bagaimana kita bangkit. Nah seperti itu mestinya. Jangan underestimate musuh, jangan melihat siapapun lawannya, tapi harus memberikan yang terbaik. Kan termasuk misalnya pride Bandung, kebanggaan Bandung, itu nggak main-main. Kita harus benar-benar menyandang itu dengan baik. Bahwa ini Bandung yang harus membuat bangga ya. Sama-sama, bahwa dalam artian prestasi Bandung yang kita angkat, bukan baritonya, prestasinya.